Salah satu masjid tertua di Sumatera yang terletak di Kabupaten Kampar Riau memiliki keunikan karena dibangun tanpa menggunakan paku. Inilah Masjid Jami Air Tiris yang merupakan masjid tertua di Sumatera di Kabupaten Kampar Riau. Masjid ini didirikan pada tahun 1901 oleh seorang tokoh ulama atau Nini Mama Nan 12 suku bernama Engku Mudo Songkal. Arsitektur masjid ini menunjukkan perpaduan Melayu dan Tiongkok dengan atap berbentuk limas. Uniknya seluruh bangunan terbuat dari kayu dan tanpa menggunakan paku. Adapun setiap ukiran pada bagian masjid memiliki motif dan makna yang berbeda. Pada bagian luar masjid terdapat bak air yang di dalamnya terdapat sebuah batu besar mirip kepala kerbau. Menurut juru pelihara masjid, sebelum ada di bak air, batu itu disebut pernah berpindah-pindah tempat. Di batu itu berpindah-pindah, pindah ke bawah masjid, pindah ke tempat duduk, akhirnya masuk dalam sumur tua ya. Itulah Allah berkehendak juga, keluar itu masuk dalam bak yang sekarang. Sekarang air itu jadikan orang, apanya penyakit yang ringan bisa sembuh dengan izin Allah SWT.